Salam Gomborkes. Selamat pagi, siang, sore, sedulur-sedulur semuanya. Kali ini Bang Brewo masuk ke jalan-jalan lah, ke apa namanya, tempat penjualan bibit ikan, tepatnya di daerah Gading Bujek. Oke. Ya. Seperti apa? Kita lihat saja. Banyak sekali jenis-jenisnya ini. Dan nilainya dalile. Inilah semuanya ini. Inilah semuanya. Biasanya rame nih, karena di sini juga ada apa? Kalau yang mau terapi ikan ya gratis di sini. Ini lele. Kalau mau terapi ikan di sini. Ini tempat anu benih-benih kecil-kecil. Ya. Nah, kalau mau beli bisa, yang beli di sini bisa. Ini ikan terapi. Hanya punya ikan nelem, pamelem. Kalau mau terapi di sini gratis. Ya, ini mau pada terapi. Alifah mau? Enggak. Buat keluarga juga bisa. Sudah, kita ngulik-ngulik ke sana. Wah, ini dia. Ada super. Ini nelem jumbo. Wah, ini gurame ya, Mas ya? Gurame jumbo. Wah. Ini dikasih makan. Istimewa ini, istimewa. Master nih, bodoh karo. Masternya. Mas. Ini nak dulang ikan nak, ikannya mau didulang. Oh enggak. Wah, berapa? Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi. Kita cari no, Pak. Kuwi nak sing gramen, nak sing 3000 sakmono kae. 3000 ya kono. 2 meter. Ya, satuan Mas 3000, Mas. Iya, satuannya 3000. Ini induan kalper. Oh, ini induan kalper. Induan yang besar-besar ini, ya. Nah, niku induan. Nah, itu per satuan apa per kiloan? Niku per satu. Oh, per satu. Let's go. Kita lihat-lihat. Besar-besar. Oh, lumayan ya. Satuannya 3000. Ini jahil, Mas. Bukan. Apa, Mas? Gurame semua. Oh, gurame semua. 3000. Segini 3000. Lumayan. 3 jarian. 3 jarian. Korek-korek apa? Bungkus rokok nih. Murah-murah ya. Kalau di sini, Mas, apa aja, Mas? Gurame, nila, bawal, tawes, terapi. Nah, sing kolam besar itu apa, Mas? Itu buat pembesaran. Oh, pembesaran. Pembesaran. Berarti kalau udah itu pembesaran, kalau udah gede, 3 jari. Lebih 3 jari itu udah masuk calon induk. Nah. Oh, calon induk. Pemijahnya juga di sana. Pemijahnya di sana. Semua lah. Terus kalau nanti tahu udah telur nanti enggaknya? Ada anak SDB. Oh, berarti jadi tinggal ngambil anaknya. Oh, alami. Tak kirain mindah-mindah gini. Tinggal pesat. Oh. Ya. Let's go. Lanjut. Wah, ini nyenengin kalau lihat yang gede-gede kayak gini. Itu kalper ya, kalper. Kalper.
belakang rumah kasih kayak gini sahdu sekali ya. Bang Brewok itu kalau lihat kayak gini serasa pengen cepet-cepet pensiun. Duduk manis sambil ngopi, sambil lihat-lihat ikan, nyisoti kutut ya toh. Tulenan manuk dewi. Oh, no feeling good no. Ya. Ini sekilas tempat apa? Penjualan benih ikan. Ini terkenal nih kalau di Kendal ini udah terkenal. Kebetulan lagi ada yang mau beli. Ini apa, Mas? Tawes, Pak. Tawes. Nek tawes sih mirip-mirip nganu, Mas ya, kalper. Oh, wader malan. Kalau hari-hari libur gini lumayan banyak yang beli. Kalau tawes per bijinya berapa per ekor? 500 rupiah. 500. Kalau nila? 250. Oh ya, ini nila. Ini per ekor 250. Mantap. Nah, kalau ini 100 rupiah. Nah, ini kebetulan banyak yang belanja shoppingnya bibit ikan. Kalau punya kolam-kolam kecil ya bisa lah beli-beli kayak gini. Nek sing bunder-bunder iki pembesarannya kan? Pembesaran nila. Tapi kosong kayaknya. Betul. Makin siang makin banyak tamu pada shopping-shopping. Bapak-bapak shoppingnya ikan. Bang Brewok serasa ingin membuat kolam buat berenang sama buat bareng-bareng renang sama ikan aja. Makin ramai ini. Makin siang makin ramai. Kri kri kri. Biasanya terapi ini sak jendek-jendek iki gede-gede buang atau makin siang makin ramai pengunjung, ada yang buat terapi, ada yang shopping ikan ya. Itu kalau yang pertama baru pertama ya geli-geli gimana gitu. Ya, yeah, wait, iya. Iya. Ayo Ibu. Iya. Iya. Kalau baru pertama kali ya seperti kesetrum. Oh, apalagi yang gede-gede kayak gitu. Datang lagi pengunjungnya. Asik sekali di sini. Terapi ikan gratis. Manfaat terapi ikan melancarkan peredaran darah, menenangkan pikiran, membuat tidur lebih nyenyak, melemaskan otot kaki, membuat tubuh jadi rileks, melembutkan kulit kaki, menghilangkan lelah. Lo toh main-main kesini aja gratis lagi. Udah gitu dulu.
menikmati ini sambil ngopi ya. Salam kompor guys. Nyortirnya ikannya ribuan, nyortirnya ngeluh itu. Jadi ternyata nyortirnya itu di ember yang berlubang itu untuk menyortir. Kalau ikan yang keluar dari ember, berarti yang grade-nya di bawahnya. Nek sing ora lolos ke ember itu berarti rego pira, Mas? 500. Oh. Berarti yang kesotir 500, jadi agak besar. Di bawahnya itu ya tadi 250. Baru makanya dari tadi saya berpikir nyortirnya gimana segitu banyaknya. Ternyata pakai itu alatnya. Ilmu baru lagi, ilmu baru. Makin rame, makin banyak pengunjung. Kompor gas ini, kompor gas. Ini kira sing sak menten-menten atau gitu kan? 1000. Oh malah sing bandul sing ireng. Bandul sing ireng.